masyarakat. Ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan kidung pujian. Oh yeah, kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tepuk tangan bersama-sama. Oh, nyanyikan pujian bagi dia. Hey! Di dalam kesesakan kau beri kelegaan. Di dalam kesedihan kau beri penghiburan. Kasihmu telah melenyapkan segala kegelapan. Oh, fajar pagi pun mereka membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan kidung pujian. Oh, kau telah ubahkan ratapanku kini. Shalom. Apa kabar jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan pada hari ini? Saya percaya kita semua jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian ada dalam sukacita dan penyertaan Tuhan. Dan saya percaya hari ini jemaat Tuhan sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan. Mari saya undang bangkit berdiri, kita sama-sama berdoa untuk memulai ibadah kita hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kami kembali bersyukur, boleh beribadah kepada Tuhan, kami boleh bersekutu bersama saudara-saudara seiman. Dan hari ini kami percaya, hari yang dijadikan oleh Tuhan. Dan kami boleh bersekutu memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah hari ini setiap kami boleh mendapatkan sukacita dan kemenangan di dalam Tuhan. Datang beribadah kepada Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Dan terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat kami berdoa, buat hambamu, gembala jemaat kami, Pendeta Amos Hosea yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kiranya pengurapan Tuhan, pertolongan dan pimpinan Tuhan yang menjadi kekuatan bagi hambamu ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Sehingga benih firman Tuhan itu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami, boleh menjadi penolong bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa buat hambamu, Bung Dave yang akan memimpin pujian, yang memimpin setiap kami untuk menaikkan puji-pujian dan penyembahan kami kepada Tuhan. Sehingga hadirat Tuhan boleh ada bagi setiap kami. Meskipun kami jauh satu dengan yang lain, tapi kami percaya di dalam Tuhan, ketika kami beribadah memuji memuliakan nama Tuhan, kami boleh datang kepada Tuhan bersuka cita. Ada kekuatan, ada kemenangan, ada kelegaan, ada kelepasan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur buat seluruh tim yang melayani. Sehingga ibadah online ini boleh terlaksana dengan baik. Kami percaya setiap jemaat Tuhan hari ini. Yang lemah dikuatkan. Yang berbeban berat mendapatkan kelegaan. Yang sakit mendapatkan kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya hari ini kami boleh bersorak-sorai, kami boleh bersekutu kepada Tuhan, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada sukacita, ada kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari umat Tuhan bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya, shalom saudaraku. Mari bangkit berdiri bersama dengan sukacita. Kita bernyanyi bersama di hadapan Raja kita. Come on, nyanyikan lagu kemenangan. Bersorak-sorai bagi dia. Angkat tinggi pancimu dan katakan haleluya. Oh yeah, yeah. Raja di atas segala raja. Oh yeah. Sing it. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyanyi.
kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Mari katakan bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Perkasa.
Tangan Tuhan tak kurang
kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku. Tuhan, imanku tetap teguh padamu. Ku menang, ku menang bersamamu. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku. Tuhan, imanku tetap teguh padamu. Ku menang, ku menang. Oh, ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku. Tuhan, imanku tetap teguh dalamu. Ku menang, ku menang bersamamu. Haleluya, haleluya, kemenangan pasti terjadi bagi kami yang selalu bersyukur, bersyukur kepadamu. Terima kasih buat pembelaanmu, terima kasih buat pertolonganmu. Semua karena kasih setiamu, pertolonganmu nyata, oh di dalam hidup kami. Oh terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku. Oh kemenangan menjadi bagian kami di dalam namamu Yesus. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang Immanuel, Allah yang menyertai kehidupan kami. Engkau Tuhan yang memegang tangan kami dan memberikan kami kemenangan. Kami percaya Engkau Tuhan yang telah memberikan kami berkat yang luar biasa, yaitu keselamatan yang kekal. Biarlah kami mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Tuhan. Dan itu selalu menjadi ibadah kami yang sejati. Pada saat ini Tuhan, mari Engkau berfirman supaya firman Tuhan berbicara buat kami. Engkau mengetahui masalah, pergumulan, himpitan, sakit, penyakit, beban yang dialami oleh jemaatmu Tuhan. Mari Engkau berfirman, biarlah firman Tuhan menjadi jawaban buat setiap kami. Pada saat kami mengaminkan firman Tuhan, kami percayakan firman Tuhan, kami hidup dalam firman Tuhan, maka kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang terikat Tuhan lepaskan. Kami punya masalah, kami tahu Tuhan Engkau pasti menolong kami. Kami siap diberkati oleh firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Puji Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Shalom Bapak sekalian, silakan duduk. Puji Tuhan, minggu lalu kita telah pertama kali mengadakan live streaming dari gedung gereja Jalan Waita Asim 67 Jakarta Pusat. Kita berdoa terus saudara supaya kondisi di Jakarta semakin baik, karena
Seperti kita ketahui akhir-akhir ini saudara angka penularan di Jakarta semakin meningkat. Jadi bantu doa saudara, kita berdoa terus supaya situasi di Indonesia khususnya kota Jakarta tetap dalam kendalinya Tuhan. Puji Tuhan, saat ini saya bicara masih dalam khotbah seri Miracle of Jesus Christ. Saya bacakan dalam Yohanes 6 ayat 10 yang berkata, kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Ayat 12 berkata, dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Puji Tuhan, saudara, ada seorang yang namanya Conrad Hilton. Mungkin nama Hilton sangat terkenal. Mungkin saudara bertanya apa hubungannya dengan Hotel Hilton. Ya, betul. Ini adalah pemilik Hotel Hilton. Dia membangun sebuah, orang mengatakan hotel empire, karena dia membangun kurang lebih katanya 3.600 hotel seluruh dunia. Dia salah seorang pengusaha yang besar di Amerika Serikat, mungkin juga di dunia. Menariknya saudara, ini yang saya mau angkat kesaksiannya. Dia pernah melewati satu masa yang disebut dengan The Great Depression. Katanya Amerika Serikat tahun 30-an mengalami sebuah masa ekonomi yang sangat berat. Jadi ada istilah tekanan dan depresi. Tekanan itu mungkin ya tidak seberat depresi. Depresi ekonomi Amerika Serikat membuat yang pengusaha-pengusaha besar tumbang, berguguran. Tetapi Conrad Hilton berhasil melewati yang namanya The Great Depression. Sama seperti saat ini saudara, minggu lalu saya memberikan gambaran banyak perusahaan-perusahaan besar di dunia mengalami masalah yang luar biasa, PHK besar-besaran. Itu mungkin mirip-mirip yang terjadi tahun 30-an. Tapi bagaimana Conrad Hilton bisa berhasil melewati yang disebut dengan The Great Depression? Saya pernah baca kesaksiannya, ibunya pernah memberikan nasihat yang berulang kali buat dia. Ibunya berkata selalu berdoa, selalu berdoa, selalu berdoa. Permulaan mungkin dia agak menolak. Karena biasanya pengusaha kan merasa yang namanya dunia usaha gak ada kaitannya dengan doa. Tetapi dia memulai sesuai dengan doa. Ketika dalam situasi yang berat, dia berdoa dan hasilnya dia mampu melewati yang namanya The Great Depression. Dia pernah berkata begini, saudara, I think intuition can be a form of answer prayer. Saya berpikir intuisi atau dorongan dari dalam hati itu menjadi sebuah bentuk dari doa yang dijawab. You do the best you can. Thinking, figuring, planning, and then you pray. Dia pernah berkata, investasi terbesar yang dilakukan dalam hidupnya bukan menginvestasikan hotel-hotel yang berdiri seluruh dunia, tapi doa. Saudara, bagaimana yang namanya Conrad Hilton bisa melewati situasi yang sulit? Itu saya teringat dengan sebuah rumus yang berbunyi A ditambah B sama dengan C. Minggu lalu saya kasih rumus T ditambah R sama dengan H. Sekarang rumusnya A ditambah B sama dengan C. A adalah activating event. Kejadian peristiwa yang terjadi dalam hidup. Activating event seringkali kita tidak pernah duga. Activating event itu di luar kontrol kita. Siapa yang nyangka bahwa kita harus kerja di rumah, beribadah di rumah, sekarang belajar juga dari rumah. Siapa yang nyangka bahwa kita tidak bisa kemana-mana gara-gara namanya virus corona. Gak ada yang nyangka, saudara. Itu yang namanya activating event. Tetapi saudara, yang namanya A tidak otomatis jadi C. Karena yang namanya C adalah konsekuensi, hasil, dampak yang diterima. Ada yang namanya B or B, believe about the event. Jadi kejadian apapun yang bisa kita alami dalam hidup, tapi tergantung bagaimana kita mempercayai apa yang kita alami. Orang sakit, orang mengalami kebangkrutan, orang saat ini harus bayar tagihan-tagihan yang begitu banyak, saat ini mungkin juga usaha kita lagi macet. Itu tergantung bagaimana saudara mempercayai apa yang kita alami. Ada banyak orang unbelief, artinya gak percaya, or misbelief, atau salah mempercayainya. Saudara, mari kita membaca dalam Alkitab ini, bagaimana mujizat terjadi, bagaimana kita mempercayai bahwa mujizat Tuhan masih terjadi dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus punya mujizat dulu, sekarang, sampai selamanya masih terjadi. Karena dia Tuhan yang tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selamanya. Saudara yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Bagaimana mujizat terjadi? Yang pertama, mujizat terjadi karena mampu melewati ujian iman dari Tuhan Yesus Kristus. Saya ulangi lagi. Mujizat Tuhan terjadi
Karena kita mampu melewati, saya mau pakai istilah lain, lulus, lulus ujian iman dari Tuhan Yesus. Saya bacakan ayat dalam Yohanes 6 ayat yang kelima yang berkata, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu, apa yang hendak dilakukannya. Saudara, ini yang disebut dengan sebuah ujian iman. Ungkapan hal itu dikatakannya untuk mencobai dia atau Filipus mewakili para murid. Istilah mencobai dari kata Yunani peratso, yang artinya to prove, to test. Saya selalu membedakan antara yang namanya pencobaan dengan ujian. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan Warren Worsby, salah seorang penulis favorit saya. Ini seorang hamba Tuhan yang Tuhan pakai dalam mengajar Alkitab. Tulisan-tulisannya tentang penafsir Alkitab selalu dipakai seluruh dunia. Warren Worsby mengatakan begini, the devil, iblis, tempts you to destroy your faith. Yang namanya iblis itu mencobai kita untuk menghancurkan iman kita. But God, Jesus Christ, tests you to develop your faith. Saya membedakan antara yang namanya pencobaan dengan ujian. Pencobaan itu dari iblis, ujian itu dari Tuhan. Pencobaan bersifat negatif, yang namanya ujian itu bisa positif. Yang namanya pencobaan, destroy our faith. Buat iman kita jadi hancur. Tetapi sesuatu yang namanya ujian dari Tuhan, buat iman kita jadi bertumbuh. Kalau Tuhan Yesus menyuruh supaya para murid membeli makan atau mencari makan atau memberikan makan bagi 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, kurang lebih kata para penafsir 10.000 orang mesti dikasih makan. Saudara-saudara, bukannya Tuhan Yesus gak tahu ungkapan yang tadi dikatakan dalam Yohanes 6 ayat yang ke-6. Hal itu dikatakannya untuk mencoba dia, sebab ia sendiri tahu. Minggu lalu saudara, salah satu alasan mengapa kita percaya ada mujizat, karena Tuhan Yesus, Tuhan yang maha tahu. Jadi Tuhan Yesus tahu persoalan yang kita hadapi saat ini. Tuhan Yesus tahu juga, bukan hanya dia tahu persoalan kita, tapi Tuhan Yesus tahu bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah kita. Tetapi seringkali saudara, Tuhan Yesus menguji iman kita supaya iman kita jadi bertumbuh. Ada dua model belajar. Saya selalu mengatakan dua model belajar. Ya, belajar masa kini kan di kelas. Makanya sekarang, oh, ketika tahun ajaran baru dimulai, banyak orang tua murid, guru-guru, termasuk para murid, stres. Karena biasanya belajar di kelas dengan sistem akademik. Sekarang dikritik Menteri Pendidikan kita. Katanya harus merubah kurikulum. Kurikulum yang kita punya bukan kurikulum yang disebut dengan long distance learning. Kami semua yang mengajar juga di sekolah Alkitab, kami juga dalam keadaan lagi belajar. Karena sistem pelajaran kita adalah sistem yang seperti sekarang. Pasif muridnya, teorinya banyak. Tapi Tuhan Yesus kalau mengajar, enggak di kelas. Sudah boleh baca dalam Alkitab baik-baik. Ketika Tuhan Yesus mengajar para murid, mengajar orang banyak, selalu melalui kehidupan. Ada yang namanya keteladanan dari Tuhan Yesus. Murid-murid yang diajar itu aktif dan mereka harus praktek. Jadi Tuhan Yesus mengajar itu melalui kehidupan. Ada banyak orang Kristen tidak sadar bahwa hidup kita adalah sebuah pembelajaran. Setelah kita terima Tuhan Yesus, Tuhan mau supaya kita bertumbuh dalam dia. Belajar-belajar iman itu bukan di sekolah teologi. Saya suka mengatakan ada banyak orang belajar sekolah teologi sudah punya gelar S1, S2, S3, S-mambo, S-pompong, S-teler. Saya suka mengatakan gelarnya udah berdiri-diri. Itu gelarnya apa, Bapak Ibu sekalian? Ya, saya suka katakan gelarnya udah STH, MA, MDiv, MTH, PhD, PPD, mikrolet, angkot, busway, monorail, MRT, LRT. Tetapi ketika ada ujian iman, runtuh imannya. Kenapa? Karena ujian iman itu dalam kehidupan. Murid-murid sengaja, saudara, dalam Yohanes 6 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. Ketika mereka menyeberang ke Kapernaum, ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Mereka panik, mereka ketakutan. Baru Tuhan Yesus jalan di atas air, mendekati perahu, dan mereka ketakutan lagi. Murid-murid berkata, ini hantu. Ada yang berkata, itu hantu, saudara. Tapi Yesus berkata, aku ini, jangan takut. Saya menemukan dalam Alkitab, saudara, Tuhan Yesus sengaja dalam Yohanes 11 ayat yang kelima dan ayat yang keenam, Yesus pengen mengasihi Martha dan kakaknya dan Lazarus. Saudara, saya akan nanti khotbahkan tentang Yohanes 11. Di mana Tuhan Yesus mengadakan mujizat dengan membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari, saudara. Yesus dikatakan mengasihi Martha dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah dengarnya bahwa Lazarus sakit, perhatikan kalimat ini. Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Sengaja. Dikatakan, saudara, lihat ya. Tuhan Yesus mengasihi Martha dan Lazarus, kakaknya Martha. Tapi kenapa Yesus sengaja?
Seringkali ada banyak orang ketika mengalami masalah pergumulan dan bertanya, Tuhan, kenapa saya sakit? Apakah Tuhan sudah benci saya? Ada orang yang berkata, Pak, saya kena PHK. Apakah ini hukuman Tuhan? Saya selalu percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan anugerah dan kasih karunia yang luar biasa. Kalau Tuhan secara sengaja membiarkan kita dalam tanda petik, mengizinkan kita kena yang namanya masalah seperti saat ini, kena yang namanya virus corona. Sering orang berkata nih, corona dari iblis, dari setan, apa ada konspirasi dunia di mana nanti antikristus akan masuk, six katanya. Saudara, saya mau melihat dari perspektifnya Tuhan. Dia Tuhan yang berdaulat. Ia sengaja tinggal 2 hari lagi tempat di mana ia berada. Jadi setelah Lazarus mati, baru Tuhan datang. Makanya dalam Yohanes 11 ayat yang ke-14 sampai 15, ini kalimatnya Tuhan Yesus. Ketika Lazarus sudah mati, tapi Tuhan Yesus berkata kepada para murid, syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab dengan demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Saya senang dengan terjemahan bahasa Indonesia. Supaya kamu dapat belajar percaya, marilah kita pergi sekarang kepadanya. Jadi setelah Lazarus mati, saudara, baru Tuhan Yesus datang. Kadang-kadang saudara, ketika seorang berkata, Tuhan, usaha saya mau bangkrut. Dan ketika usaha kita bangkrut, kita marah sama Tuhan. Padahal Tuhan sengaja, Tuhan mau bangkitkan usaha kita yang bangkrut itu, saudara. Saudara, apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus datang dalam Yohanes 11, yang namanya Lazarus dibangkitkan Tuhan. Ini salah satu peristiwa mujizat yang luar biasa. Saudara, minggu lalu saya memberikan kesaksian bagaimana Tuhan Yesus menolong keluarga kami. Ketika kami kehilangan orang tua yang kami kasih, ayah saya ketika meninggal, saya cerita minggu lalu cara Tuhan menyelesaikan dengan luar biasa. Kami tidak harus berhutang karena hutangnya pada waktu itu cukup lumayan. Ya, tahun 89 kurang lebih 9,6 juta. Tahun 89 ketika ayah saya meninggal di sebuah rumah sakit yang cukup besar di Jakarta. Karena ayah saya kena stroke dan harus menjalani namanya operasi. Ya di kepala, uang ngeri deh kalau dengerin. Ketika ayah saya mau dimakamkan minggu lalu, saya cerita itu jenazah ayah saya yang mau diberangkatkan dari rumah duka rumah sakit itu ditahan sampai masuk rumah sakit. Saudara, dan kami harus bergumul. Namun begini, ini yang saya mau tekankan. Setelah kami mengalami mujizat Tuhan minggu lalu, saya cerita bagaimana Tuhan menolong kami dengan cara yang luar biasa karena pihak rumah sakit membebaskan kami. Pihak rumah sakit mengatakan tidak pernah terjadi, itu cara Tuhan. Minggu lalu kan saya mengatakan cara Tuhan tuh mengadakan mujizat, kita gak bisa atur Tuhan. Cara Tuhan tuh menyembuhkan, kita gak bisa atur Tuhan. Tuhan punya cara, tetapi ketika Tuhan mengizinkan kita dalam situasi masalah, Tuhan mau supaya kita belajar percaya, iman kita jadi bertumbuh. Mujizat terjadi setelah kita mampu melewati ujian iman dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, saudara, saya mau bersaksi, setelah kami mampu melewati ujian iman dengan masalah yang harus kami hadapi, yaitu hutang piutang di rumah sakit, saya melihat, saya mengukur berkat bukan semata-mata dari hal ekonomi, tetapi kami melihat setelah itu, kami melihat ada sesuatu yang Tuhan bawa. Ya, saya ingat dulu tuh dikit-dikit kami jual kulkas di rumah. Tapi setelah peristiwa itu kami gak pernah jual kulkas. Malah kulkas jadi 2 di rumah. Kecil-kecil. Ya. Ya, saya mengatakan ini bukan tanda yang namanya salah satunya ukuran berkat Tuhan, yaitu berkat jasmani. Tapi seringkali Tuhan izinkan kita melewati masalah. Itu satu ujian iman. Sehingga iman kita jadi bertumbuh. Sehingga kita, iman kita bertumbuh, maka mujizat Tuhan buat kita menjadi percaya. Dia Tuhan yang sungguh dan luar biasa dalam hidup kita. Saya suka mengatakan, saudara, ada cerita angin puyuh sama angin sepoi. Seringkali Tuhan izinkan angin puyuh supaya apa? Supaya kita, saudara, ya seperti angin puyuh sama angin sepoi, ini mereka berdebat siapa yang lebih hebat. Angin puyuh yang merasa lebih kuat melihat ada monyet di atas pohon, dia bilang sama angin sepoi, "Poi, siapa yang lebih hebat di antara kita berdua? Siapa yang bisa jatuhin tuh yang namanya monyet di atas pohon?" Angin sepoi yang lebih low profile mengatakan, "Puy, lu yang lebih hebat, udah deh. Pasti lu bisa jatuhin tuh monyet yang ada di atas pohon." Tapi angin puyuh mau tunjukin kehebatannya. Dia berkata sama angin sepoi, "Poi, gak bisa poi. Tetap kita mesti tiup tuh monyet. Siapa yang bisa jatuhin tuh monyet, itu yang hebat." Saudara, angin puyuh memulai. Dia tiup itu monyet. Dan ketika dia tiup itu monyet bukannya jatuh lepas dari pohon itu, malah makin kencang pegangan sampai angin puyuh nyerah dan berkata, "Poi, gue nyerah." Sekarang angin sepoi tiup. Ketika angin sepoi tiup nih monyet,
Apa yang terjadi? Monyetnya ngantuk. Ketika monyetnya ngantuk, ya, monyetnya tangannya apa? Lepas, kakinya lepas. Kenapa, Saudara? Karena angin sepoi membuat monyet ini jadi ngantuk. Kadang-kadang kalau kita dalam hidup hanya angin sepoi terus, seperti di jalan tol, enggak ada hambatan terus, itu bahaya loh jalan tol. Kalau orang tuh jalan tol enggak ada hambatan, itu kecelakaannya paling banyak. Makanya kecelakaan yang paling banyak itu seringkali jalan tol, bukan jalan macet. Karena kalau jalan macet kita jadi alert, jadi waspada. Saudara-saudara, jadi artinya kalau Tuhan izinkan ada angin puyuh, kita percaya kita akan seperti monyet ini. Saya tidak mengatakan kita dari monyet, ya. Ini ilustrasi menggambarkan ketika ada angin puyuh yang kuat, monyet ini makin kuat pegangan. Seringkali ketika kita diuji oleh Tuhan, ada tantangan, ada masa, ada banyak orang datang sama saya dan berkata, Pak, setelah saya melewati sakit penyakit dan Tuhan sembuhkan, sekarang saya lebih cinta Tuhan. Ada keluarga yang berkata, setelah kami dipulihkan Tuhan, kami menjadi keluarga yang melayani Tuhan. Saya menemukan, Saudara, seringkali ujian iman yang kita bisa lewati menghasilkan mujizat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Pertanyaan saya kepada Saudara, angin puyuh apa yang sedang menerjang hidup kita saat ini? Kalau Saudara berkata, mungkin angin puyuh adalah masalah rumah tangga, angin puyuh adalah hutang piutang, angin puyuh itu adalah PHK yang saya alami, angin puyuh itu mungkin orang memfitnah kita. Tetapi percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan, mujizat dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Yang kedua, Saudara, mujizat terjadi. Mujizat terjadi karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Yohanes 6 ayat 7 berkata, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Ketika Tuhan Yesus berkata, di mana kita bisa beli roti? Karena waktu itu kalau tidak salah sudah mulai senja. Udah mulai pada khawatir, gak bisa nih, ya, roti yang kecil gak mungkin bisa cukup. Ya, mustahil, bahasa Arabnya, bahasa Jepangnya tak ada itu. Bahasa Inggrisnya iki impossible, bahasa Indianya nehi mereka itu. Tetapi yang menarik, ya, seorang dari murid-muridnya namanya Andreas, Saudara Simon Petrus, berkata kepada Tuhan Yesus, di sini ada seorang anak yang punya 5 roti jelai dan 2 ikan, tapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Saya pernah khotbah di sebuah gereja, di sebuah pusat doa. Ada seorang ibu datang sama saya dan bertanya, Pak Amos, itu anak yang bawa 5 roti dan 2 ekor ikan, namanya siapa? Wah, saya agak panik juga loh. Saya pikir-pikir, siapa namanya? Saya mulai mikir keras. Tiba-tiba ibu ini berkata, Pak, namanya itu Roti Boy, katanya itu anak. Saudara-saudara, saya dikerjain sama ini ibu, ya, yang itu gak ada di Alkitab. Ini anak gak tahu namanya siapa, bukan Roti Boy yang pasti. Saudara-saudara, anak ini bawa 5 roti 2 ekor. Imannya Andreas lebih baik daripada imannya Filipus. Saya ulangi lagi. Kenapa? Karena Warren Wiersbe berkata begini, people who walk by faith don't see obstacles, they see opportunities. Filipus langsung berkata, gak mungkin, gak bisa. Mau potong kecil sekalipun, gak bisa. Tapi yang namanya Andreas, dia masih melihat ada possibilities. Walaupun juga Andreas dalam tanda petik masih sedikit bertanya-tanya. Tapi dia masih melihat yang namanya opportunities, possibilities. Saya setuju dengan dikatakan oleh Warren Wiersbe sekali lagi. Bahwa orang yang berjalan dengan iman tidak melihat tantangan. Dia melihat ada yang namanya kesempatan-kesempatan. Ketika 12 pengintai dikirim melihat yang namanya tanah Kanaan, tanah perjanjian. 10 pengintai melihatnya adalah obstacles. Yang dilihat adalah orang-orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Yebus, dan orang Kanaan. Orang-orang yang disebut dengan orang-orang raksasa. Orang enak yang tidak enak dilawan. Tetapi Yosua dan Kaleb, dia melihat ada kesempatan di mana penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Apa artinya mujizat? Mujizat adalah kejadian peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Mujizat itu bukannya tidak masuk akal, tetapi melampaui akal. Seringkali orang modern zaman sekarang, nanti saya akan menyinggung sedikit ada sebuah istilah orang modern pakai. Mereka gak mengalami mujizat, kenapa? Karena selalu menganggap yang mujizat itu gak masuk akal. Ah, masa sih 5 roti 2 ekor ikan bisa kasih makan 10.000 orang. Ada yang menafsirkan jangan-jangan tuh ikannya ikan paus, sehingga bisa banyak orang makan.
Saya katakan mujizat juga, kenapa? Karena si anak itu namanya Roti Boy tadi, kok bisa ngangkat dua ikan paus gede-gede gitu ya, dengan dua tangannya. Saudara-saudara, jadi yang namanya mujizat itu bukan gak masuk akal, tapi melampaui akal. Saya senang dengan definisi seorang hamba Tuhan, Kevin J. Connor. Kevin J. Connor adalah seorang penulis yang Tuhan pakai luar biasa. Saya senang dengan definisinya, ini definisi yang alkitabiah. Satu tindakan kuasa, satu perbuatan adikodrati yang disebabkan oleh kuasa Allah. Skeptisisme selalu mengatakan, ah masa sih, ah gak mungkin lah, sesuatu yang belum tentu kebenarannya, ah gak bisa, saya gak tahu, saya gak hadir, saya gak lihat langsung Yesus memberi makan 10.000 orang. Thomas juga sama, Thomas ini orang yang skeptis. Orang yang skeptis itu selalu kau dengar kesaksian mujizat, ah masa, ketika para murid berkata kepada Thomas bahwa Tuhan Yesus bangkit, Thomas berkata, aku harus lihat sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Saudara-saudara, Thomas adalah orang yang skeptis. Dia menganggap yang namanya mujizat itu gak bisa diterima dengan logikanya. Dia tahu yang namanya Yesus sudah mati. Saudara, kalau belajar sedikit bagaimana penyalipan pada zaman itu orang kalau sudah salib benar-benar mati. Saudara-saudara, tapi ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kali berikutnya, dia langsung berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas langsung menjawab, oh Tuhanku, ya Tuhanku dan Allahku. Minggu lalu saya singgung, oh Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang maha tahu, makanya dia tahu yang namanya Thomas tidak percaya. Saya suka tanya sama jemaat begini, percaya dulu baru mengerti atau percaya ngerti dulu baru percaya? Percaya dulu baru mengerti atau ngerti dulu baru percaya? Banyak kali orang zaman sekarang tidak punya mujizat. Mereka berkata, Pak gak mungkin Pak, dokter katakan udah gak ada obatnya. Ada yang mulai berkata, Pak, usaha saya selama 3-4 bulan ini gak ada omsetnya, gimana bisa bangun kembali. Ada yang berkata lagi, Pak, suami saya sudah diculik oleh seorang perempuan. Ya, ada yang berkata, udah ya, gak mungkin deh Pak. Pak udah, ya gak usah berdoa. Saya ada ketemu orang yang berkata sama saya, Pak udah Pak, gak usah berdoa buat saya, bayangkan. Dia berkata, udah gak usah berdoa buat saya. Kenapa? Dia udah putus asa, dia udah skeptis, dia udah meragukan akan yang namanya kuasa Tuhan. Saya teringat saudara ada sebuah buku, saya punya buku ini, Signs and Wonders Today. Si Peter Wagner mengedit ini buku, karena di Fuller Seminary mereka bikin semacam kayak dalam tanda petik, pembuktian mujizat itu ada. Karena Fuller Seminary ini sebuah lembaga pendidikan yang memakai metode-metode ilmiah. Kalau dalam penelitian kan kita mesti ya, membuktikan secara empiris, rasionalistik dan sistematis baru mereka percaya. Jadi di sekolah ini orang-orang yang sakit mereka mengajarkan satu mata kuliah Science and Wonders and Church Grow. Mereka membuktikan bahwa mujizat kesembuhan masih ada. Jadi para murid sendiri didoain. Peter Wagner sendiri mengalami yang namanya kesembuhan. Dia juga mendoakan orang-orang yang punya masalah. Dan akhirnya setelah mereka membuktikan secara ilmiah baru mereka percaya. Saudara-saudara, kalau kita mau mujizat Tuhan, kita harus percaya bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Minggu lalu saudara, saya singgung yang namanya Maria dalam salah satu khotbah saya. Maria ketika mendengar Gabriel berkata, malaikat Gabriel, Gabriel bukan anak saya. Gabriel berkata kepada Maria, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Maria berkata, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Tapi malaikat Gabriel berkata, nothing is impossible with God. Dan lihat, yang namanya Maria berkata, sesungguhnya aku inilah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Seterusnya artinya apa? Maria percaya dulu, baru dia ngerti. Smith Wigglesworth adalah seorang hamba Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa. Saya baca beberapa kesaksiannya. Dia membangkitkan 14 orang mati. Termasuk istrinya sempat meninggal. Dia bangkitin lagi. Nah ini namanya suami yang sayang istri. Kan banyak suami ketika istrinya meninggal. Ah haleluya puji Tuhan. Aduh lewat juga pencobaan dalam hidupku. Tapi Smith Wigglesworth dia doain istrinya. Istrinya bangkit. Ini salah satu kesaksian yang saya baca. Saudara-saudara yang menarik adalah apa? Dia seorang yang buta huruf sebenarnya. Karena dia cuma tukang ledeng. Pertanyaan kenapa Smith Wigglesworth yang tidak punya pendidikan tinggi Tuhan pakai luar biasa. Karena seringkali ada banyak orang. Seperti Filipus yang berkata gak bisa lagi. Karena menganggap yang namanya tantangan persoalan yang dihadapi itu gak bisa dipecahkan. Dia gak tahu yang di depannya adalah Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Allah yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Tuhan yang maha kuasa. Saudara-saudara, bagaimana posisi kita saat ini?
kemana kita lebih cenderung? Kita percaya dulu baru ngerti, atau kita mau mengerti dulu baru percaya? Saya tidak mengatakan kita gak boleh pakai rasio kita, otak kita, logika kita. Tetapi baiklah kita mengasihi Tuhan dengan seluruh akal budi kita. Mari kita persembahkan pikiran kita kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Apapun masalah persoalan yang kita hadapi, mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari. Nothing is impossible with God. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Yang ketiga, saudara, mujizat terjadi karena menyerahkan apa yang ada di dalam hidup kita, apa yang ada di dalam tangan kita kepada Tuhan Yesus. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Saudara, ini menarik bahwa ketika Tuhan Yesus menerimanya, Tuhan Yesus mengambil roti itu. Saya mau kembali lagi pada definisi dari Kevin J. Kanner. Kalau tadi dari definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia, seakan-akan gak ada intervensi kuasa Allah. Kenapa saya mau tekankan definisi dari Kevin J. Kanner? Kevin Kanner mengatakan ini satu perbuatan adekodati, supernatural, bukan peristiwa natural. Kalau natural 5 roti 2 ekor ikan gak mungkin bisa kasih makan 10.000 orang. Ini peristiwa supernatural yang disebabkan oleh kuasa Allah. Saudara, saya tertarik dengan ungkapan lalu Yesus mengambil roti itu. Kenapa saya katakan mujizat terjadi? Ketika kita menyerahkan apa yang ada di dalam hidup kita, apa yang ada dalam tangan kita. 5 roti 2 ekor ikan itu adalah hal yang kita sebut keterbatasan. Sesuatu yang mustahil, sesuatu yang gak bisa kita kerjakan. Mungkin saudara berkata, Pak, gak mungkin saya bisa membangun bisnis, modal saya cuma segini. Gak mungkin, Pak, saya bisa meraih namanya gak gelar sarjana, karena kemampuan saya seperti ini. Mungkin juga ada anak muda yang berkata, Pak, gak mungkin saya bisa dapat pekerjaan. Kenapa? Karena situasi yang kita hadapi seperti ini. Tapi sekali lagi, baca baik-baik, saudara. Lalu Yesus mengambil roti itu. Saya suka mengatakan begini, kalau bola basket di tangan saya, itu hal yang biasa-biasa saja. Tapi kalau bola basket di tangan Michael Jordan, itu jadi sesuatu yang luar biasa. Di tangan Michael Jordan, yang namanya pertandingan bola basket, yang namanya bola basket, saudara boleh lihat nih gambarnya. Dia bisa masukin ya, salah satu pemain basket terbaik di dunia itu Michael Jordan. Dia melakukannya namanya slam dunk, dia bisa terbang. Ya, ada istilahnya apa tuh? Ya, Michael Jordan punya istilah tuh, aduh, ya saya lupa. Pokoknya bola basket tangan Michael Jordan jadi sesuatu yang luar biasa. Raket tenis di tangan Roger Federer. Ini salah satu petenis terbaik dunia. Kalau raket tenis di tangan Amos Ossia. Saya pernah main tenis loh. Ya, istri saya Gina tuh keluarganya main tenis. Kalau saya main gundu sama main karet ya. Gitu. Karena anak Gang Harlan dulu mainnya main gundu ya. Main bola pakai telanjang kaki. Tapi istri saya keluarganya main tenis. Suatu kali pernah liburan keluarganya main tenis. Saya coba pegang raket tenis. Apa yang terjadi ketika saya pukul? Bolanya ngilang. Ternyata saya pikir gampang. Susah luar biasa. Raket tenis tangan Amos Ossia berantakan. Ya. Ancur-ancuran. Bolanya melayang gak jelas. Tapi raket tenis tangan Roger Federer menjadi sebuah pertandingan yang menarik. Ada jutaan orang yang menyaksikan pertandingan. Menjadi sebuah bisnis yang luar biasa untuk pertandingan tenis. Tongkat golf di tangan Jack Nicklaus. Ini katanya golfer terbaik yang pernah ada di dunia. Kalau tongkat golf di tangan Amos Ossia, gak jadi apa-apa. Kenapa? Saya gak pernah main golf. Tongkat golf di tangan Jack Nicklaus menjadi sebuah pertandingan golf yang luar biasa. Dan orang mau menyaksikannya. Kalau masalah kita di tangan kita, gak jadi apa-apa. Persoalan tangan kita keep masalah kita dalam tangan kita. Persoalan tambah rumit. Tetapi kalau kita serahkan ke tangan Tuhan Yesus, ada sesuatu yang luar biasa. Ada mujizat Tuhan yang terjadi secara ajaib. Doa gereja Yerusalem adalah apa? Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hambamu yang kudus. Saya senang dengan ungkapan, ulurkanlah tanganmu. Sudah kalau boleh baca konteksnya ketika murid-murid mengalami ancaman. Karena pada waktu itu murid-murid tidak boleh lagi beritakan nama Yesus. Tetapi mereka menyerahkan
tangan, ke tangan Tuhan Yesus persoalannya mereka hadapi. Dan apa yang terjadi, saudara boleh baca dalam Kisah Para Rasul, gereja Tuhan makin bertumbuh, tanda-tanda ajaib terjadi dalam kehidupan mereka. Saya membaca kesaksian bagaimana pembangunan gedung gereja GB Ebenezer. Ya, minggu lalu Bapak Ibu sekalian boleh melihat live streaming langsung dari gedung gereja. Kalau saudara boleh bertanya kepada para sesepuh, para penatua, saudara boleh bertanya kepada Om Samuel Loh, tanya sama Om Andreas, nah, saya bertanya kepada senior-senior yang ada di GB Ebenezer, ini sebuah perjuangan yang luar biasa. Saya tanya sama senior-senior yang ada, saya tanya kepada Pak Pendeta Yakub Bambang Subowo, saya tanya sama Om Bambang, tanya Om Andreas, tanya Om Samuel, ini satu perjuangan yang luar biasa. Waktu bangun gedung gereja GB Ebenezer, sebenarnya secara manusia mustahil. Gak mungkin menjadi sebuah gedung gereja yang puji Tuhan. Kita tidak mengagungkan gedung gereja. Tetapi saudara, gedung gereja dibangun di GB Ebenezer adalah sebuah hasil proyek iman. Di mana manusia berkata mustahil. Tapi bagi Allah tidak perkara mustahil. Saya ingat pengalaman pengutusan pelayanan saya ke Sulawesi Selatan pertama kali. Saya suka menyaksikan ketika saya diutus dari Ungaran Jawa Tengah ke Sulawesi Selatan. Kami harus naik yang namanya kapal Umsini. Kapal Kambuna, karena pada zaman itu yang namanya tiket pesawat mahal banget. Itu tahun 85. Ya, tahun 85. Itu pertama kali saya diutus pelayanan. Itu waktu itu saya masih imut-imut, muka saya masih kemerah-merahan, rambut saya masih tebal. Saudara-saudara, kami hanya punya uang. Ya, tiket saya dengan tim, kami bertiga. Uangnya cuma nyampe Surabaya. Tapi dalam perjalanan saya mengalami mujizat. Saya ketemu seorang ibu di dalam bus yang sama-sama berangkat dari Ungaran. Karena ibu ini sempurna syafat, orang Surabaya. Suaminya kapten kapal. Dan suaminya kenal papa saya. Jadi kami pada malam itu juga dalam perjalanan dari Ungaran ke Surabaya sudah dapat tiket kapal yang membuat kami bisa menyeberang dari Surabaya sampai Makassar. Kami pikir dulu kalau kami gak bisa nyeberang dengan kapal, kami berenang atau naik getek. Ya, sampai ayam tumbuh gigi gak nyampe di Makassar. Suruh-suruh. Jadi artinya apa? Seringkali mujizat terjadi ketika kita menyerahkan apa yang ada di dalam tangan kita, persoalan kita, masalah kita, sakit penyakit kita ke dalam tangan Tuhan. Pertanyaan saya adalah apakah kita sudah membawa 5 roti 2 ekor ikan yang disebut dengan keterbatasan kita kepada Tuhan Yesus? Mungkin saat ini kita sedang punya masalah dengan usaha pekerjaan kita. Mungkin ada orang muda yang berkata, saya punya pendidikan hanya sampai di sini. Dia bawalah ke dalam tangan Tuhan. Saya percaya ketika Tuhan Yesus memegang masalah kita dan memberkatinya, ada sesuatu yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Ajaib terjadi. Karena dalam nama Tuhan Yesus, ada mujizat. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Saya simpulkan bagaimana mujizat terjadi. Yang pertama, mujizat terjadi karena kita harus melewati ujian iman dari Tuhan Yesus. Jangan menyerah, jangan tawar hati, tetap percaya. Yang kedua, karena kita meyakini Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Nothing is impossible with Jesus. Dan yang ketiga, saudara, serahkan apa dalam tangan kita. Serahkan kepada tangan Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus akan mengadakan sesuatu yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Kita bangkit berdiri bersama. Kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang berfirman. Biarlah setiap kami percaya mujizat masih terjadi sampai hari ini. Mungkin saat ini ada di antara kami sedang menghadapi persoalan dalam keluarga. Menghadapi sakit, penyakit. Menghadapi persoalan dapat pekerjaan. Mungkin ada yang kena PHK. Mungkin ada yang punya hutang piutang. Mungkin saat ini keuangan kami sedang mengalami goncangan yang luar biasa. Tapi kami percaya bersama dengan Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Bersama dengan Tuhan kami melakukan perkara-perkara yang besar. Biarlah kami bawa hidup kami. Kami serahkan persoalan kami, sakit penyakit kami, masalah ekonomi kami, mungkin juga masalah keluarga kami. Mungkin saat ini ada orang tua yang berdoa buat anaknya. Mungkin ada istri berdoa buat suami, suami berdoa buat istri. Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya di dalam tangan Tuhan, ketika Engkau Tuhan memegang persoalan hidup kami, masalah kami, sakit penyakit kami, beban hidup kami, mujizat Tuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya, kami berdoa Tuhan untuk situasi yang ada pada saat ini. Tuhan, Engkau tolong
Kalaupun kami melihat ada angka penularan virus corona yang semakin meningkat, kami tetap berdoa bela darah Tuhan Yesus untuk bungkus kami. Jagai kami Tuhan yang sudah mulai bekerja, yang mulai beraktivitas, anak-anak kami yang sudah mulai belajar. Tuhan tetap memberikan semangat, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan konsentrasi yang baik. Kami berdoa Tuhan untuk mimpin kami dari mulai Bapak Presiden sampai pejabat di tingkat daerah. Tuhan berikan hikmat supaya setiap keputusan yang diambil benar-benar hikmat yang dari Tuhan. Kami tetap berdoa untuk para tenaga medis, Tuhan jagai, Tuhan lindungi, biar tetap ada yang namanya pelindungan Tuhan yang nyata. Yang sakit Tuhan sembuhkan, kesembuhan dari virus corona di Indonesia semakin meningkat dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mau tetap berkata buat Indonesia, shalom bagi Indonesia, shalom bagi Indonesia, shalom bagi Indonesia. Terima kasih Bapa untuk ibadah pada saat ini. Kami akan bawa persembahan kami, mungkin persembahan EH Peduli, persembahan misi, diakonia, bahkan persepuluhan miliknya Tuhan. Kau bawa semua ke dalam tangan Tuhan dan kuduskan, Tuhan layakkan supaya melalui pekerjaan Tuhan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur pada saat ini. Terima kasih Bapa. Mari saudara-saudara kita angkat tangan kita bersama sebagai tanda kita menyerahkan seluruh persoalan kita ke dalam tangan Tuhan. Kita angkat tangan kita percaya karena tangan Tuhan yang ajaib memegang tangan kita dan memberikan kita kemenangan. Mari kita aminkan kalimat-kalimat berkat ini supaya digenapi dalam kehidupan saudara. Diberkatilah keluarga saudara, diberkatilah usaha dan pekerjaan saudara, diberkatilah pertumbuhan iman saudara, diberkatilah kesehatan saudara, dan diberkatilah masa depan hidup saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan pimpinan dan pengurapan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin, amin, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan, haleluya. Bapak-Ibu sekalian, kita tetap memiliki dua format ibadah. Jadi ibadah yang live settingnya dari rumah saya, dan settingnya yang disebut dengan live streaming, itu langsung seperti minggu lalu kita coba dari gereja. Nah begini Bapak-Ibu sekalian, kami mendapatkan nasihat yang luar biasa. Kita bersyukur di Ebenezer, kita ada, saya sebut beberapa kali, Pak Dr. Yunusmin. Pak Dr. Yunusmin itu memberikan evaluasi untuk ibadah live streaming lalu. Dan terus terang ada beberapa catatan yang harus kami perbaiki. Karena kita gak boleh main-main dengan yang namanya virus corona ini. Ya, orang Jakarta pede di survei bahwa orang Jakarta yakin ya gak bakal kena virus corona. Ya, yang namanya spekulasi sama iman tuh beda. Ya enggak, kalau iman tuh enggak mencobai Tuhan. Ya, udah jelas-jelas itu namanya virus. Ya enggak, jangan kemana-mana. Masih juga kita kumpul-kumpul, masih juga di pasar begini. Ya, gimana seperti begitu ya. Kok jadi sedikit komplain saya. Ya enggak boleh, saudara, kita tetap doain yang terjadi di Jakarta. Saya tetap berdoa. Jadi begini, kalau angka penularan semakin meningkat di Jakarta, kami harus kembali kepada format. Mungkin kita live streaming ya di rumah. Ya, seperti begini, saudara. Karena untuk menghindari yang namanya penularan, penularan itu paling banyak apa? Kumpul-kumpul. Ya, kumpul-kumpul. Ya, minggu lalu mungkin Bapak-Ibu sekalian melihat dari live streaming itu melebihi. Ini kami nih saat ini, saya, istri, sama Gabriel. Tiga orang doang. Ini kami bertiga. Tiga orang doang, didukung dengan Nicul dan Caca. Tapi khusus hari ini kami cuma bertiga aja. Ya, jadi artinya kami betul-betul melakukan yang namanya physical distancing. Jadi terus berdoa untuk angka penularan di Indonesia yang harusnya semakin turun. Memang ada yang mengatakan, oh nanti akan mengalami namanya peak atau puncak pandemi. Kita terus berdoa supaya Tuhan tolong ya apa yang terjadi di Indonesia. Itulah sebabnya saya mendorong jemaat untuk melakukan selalu 3M. Selalu 3M. Kita harus selalu pakai masker. Ya, ini warna biru jadi masker biru. Saya sekarang kemana-mana matching, yang baju merah, masker merah, hitam-hitam, hijau ada, ayo ada, ya enggak. Pokoknya sesuai dengan gigi saya kuning, maskernya kuning gitu. Nah, saudara-saudara, jadi pakai masker. M yang kedua adalah selalu cuci tangan. M yang ketiga adalah menjaga jarak. Tuhan menolong kita. Happy Sunday. God bless you. Shalom. Let's go. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan kidung pujian. Oh yeah. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan kidung pujian. Yes, mari bertepuk tangan bersama-sama. Oh, nyanyikan pujian bagi dia. Hey! Di dalam kesesakan kau beri kelegaan.
Di dalam kesedihan Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Oh, fajar pagi pun mereka membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku, kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan pidum pujian. Oh, kau telah ubahkan ratapanku, kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan pidum pujian. Mari sekali lagi jemaat Tuhan, angkat suaramu, katakan di dalam kesesakan. Let's go. Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan. Oh, di dalam kesedihan, oh, Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah melenyapkan